Oke, kali ini kita akan bongkar rahasia bagaimana pot, penggunaan pot dan media tanam yang aglonema yang ada di SK Garden Indonesia. Kita akan bongkar rahasia di tempat kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsha di channel SK Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman aglonema. Mungkin di sini saya tidak membahas secara teknis ya, tapi kita akan membahas tentang informasi dan sesuatu yang mungkin teman-teman sama pengalaman dengan kami atau mungkin bahkan berbeda. Dan saya akan membahas tentang penggunaan pot. Oke. Ya, di depan saya ada beberapa jenis tanaman aglonema. Ya, ada pos, ada widuri, ada tiara, kresna, harlequin, terus kocin dan lain-lain sebagainya. Di sini mungkin teman-teman ada yang sedikit beda dengan yang mungkin teman-teman ada, yakni penggunaan pot. Oke. Pot di tempat kami hampir semuanya menggunakan pot ukuran kecil. Kebetulan paling besar kami pakai ukuran 12. 12 itu seperti ini. Ya, ini adalah pot ukuran 12. Oke, ini pot hitam. Ini ukuran 12. Ini adalah widuri ya, yang mana kita cacah kemarin tanggal 7 bulan Agustus. Oke, di sini kita penggunaan pot itu dulu awalnya kita memakai pot ukuran 15 dan 16. Ternyata kita berpengalaman kemarin yang kami lakukan ya, itu ternyata dengan pot lebih besar itu media tanamnya lebih lembab, terus kurang begitu efisien. Yang saya maksud adalah kita tani ya teman-teman ya, ingat kita tani bukan untuk jualan. Jadi for form kita bukan untuk stand jualan, tapi form untuk stand tanian. Jadi yang kita pakai adalah format untuk tani. Dan ternyata pot besar itu membutuhkan media tanam yang banyak. Padahal tanaman yang kita tani itu tanaman identik dengan tanaman kecil seperti ini ya. Ya, identik dengan tanaman-tanaman yang masih kecil. Nah, setelah dulu pakai 15 dan 16 pot, saya beralih ke ukuran 16 seperti ini ya. Ukuran 12. Ternyata saat saya pakai seperti itu, berjalannya waktu sekitar 3 sampai 4 bulan, ternyata keefisien pot ukuran 12, AA12 ya, itu juga kami anggap lebih boros dalam media dan tempat. Yang kami sampaikan adalah sesuai pengalaman kami teman-teman ya. Dan karena itulah saat ini per video ini saya buat, kami fokus menggunakan pot ukuran 12 10 maaf saya. Ini maaf ya agak sedikit selamut-selamut ukuran ya. Pot ukuran 10. Oke, jadi akhir-akhir ini semua media tanam yang ada di tempat kami, kami rubah media tanamnya dan pot menggunakan pot ukuran 10. Ini adalah pot ukuran 10. Ini jenis tiara. Oke. Di sini di tempat kami, karena saya basicnya tani, tanaman belum tinggi pun sudah saya cacah. Contohnya adalah ini yang baru kemarin belum lama ya saya rajang. Ini kemungkinan tidak ada satu bulan lagi akan saya potong lagi di sini. Karena saya sering potong, maka saya tidak membutuhkan space tempat pot yang luas. Saya membutuhkan spot yang lebih kecil. Kenapa? Karena media tanam yang ada di tempat saya itu memang tidak kami setting tidak dalam jangka waktu yang lama untuk aglonema. Paling lama 3-4 bulan, habis itu kita ganti total. Karena kita agak lebih boros penggunaan media, makanya pot kita perkecil. Jadi selain irit di media tanam, kita juga irit space tempatnya. Dan rejekannya, maksudnya media tanam yang sudah kita bongkar ya, 4 bulan misalkan, misalkan tanggap 4 bulan, kita ganti total media tanam. Itu apa kita buang nggak media tanamnya? Nggak. Jadi saya gunakan untuk tanaman yang lain seperti philodendron, Syngonium, Monstera, Epipremnum, Stanleyana dan lain-lain. Jadi di tempat saya bekas dari media tanam aglonema itu tidak saya buang, tapi saya gunakan untuk tanaman yang aroid yang lain seperti tanaman merambat. Oke, karena itulah efisien dalam media tanam di tempat kami, kami cuma puter teman-teman. Dan di sini kami belum begitu banyak menggunakan pupuk. Oke. Dulu saya pernah sharing tentang penggunaan media tanam lain-lain. Di sini di channel kami, mungkin teman-teman akan tahu, kami di sini lebih ke
penelitian walaupun tidak resmi maksudnya kami. Kami lebih belajar ke bagaimana aplikasi. Karena kita pakai media tanam A ternyata kurang bagus, kita akan coba menggunakan media tanam B. Dan kita cari yang terbagus dan akan saya sharing di video selanjutnya. Di sini contohnya ini adalah Green Legacy ya. Ini ada bonggol juga, ada bonggol. Di sini penggunaannya juga pot ukuran 10 media tanam sama. Ada yang tanya, ini media tanam apa kak? Oke, media tanam yang saya gunakan adalah media tanam satu bagian sekam mentah fermentasi ditambah satu bagian media tanam aglo siap pakai. Kebetulan saya beli jadi teman-teman. Kalau untuk merek silahkan mau pakai apapun. Itu mas saya beli satu media tanam jadi ya, yang bisa teman-teman beli di toko pertanian. Saya campur dengan satu sekam mentah fermentasi. Satu banding satu saya masukkan pot, saya tanam seperti ini. Kenapa saya tidak menggunakan media tanam yang lain kak? Karena kami milih simpel saja. Karena saya fokus di 3-4 bulan media tanam ganti, maka saya mending beli yang sudah jadi. Merek apapun monggo, di teman-teman mungkin ada yang merek bagus, silahkan dipakai. Karena penggunaan pot ukuran 10 itu ngirit sekali media tanam. Beda dengan pot ukuran 12 sampai 15 itu boros sekali media tanamnya. Beda kalau teman-teman mau menjual tampilan. Di tempat saya karena saya jual anakannya, ke depan saya jual anakannya, maka saya menggunakan pot ukuran kecil. Bahkan untuk tanaman-tanaman yang mungkin sedikit lebih mahal pun, kami menggunakan pot ukuran 10. Ini adalah Kresna. Oke, ini Kresna. Di sini saya menggunakan pot ukuran 10 dengan media tanam yang sama. Oke. Pot ternyata mempengaruhi termasuk efektivitas dan pengiritan media tanam. Oke. Di sini intinya teman-teman monggo silakan dicoba. Kalau sama saya kebetulan pot ukuran kecil saya lebih efektif, lebih efisien juga. Dan jangan lupa dikasih nama Jalan Mutiara. Nah, alhamdulillah kemarin sudah mulai jingit. Seperti teman-teman kalau saya nyacah biasanya saya ambil contoh ya. Ya, ini contoh hot lady. Ini bahkan tanaman gede ya. Ini hot lady seperti ini. Saya pakai pot ukuran 10 sama. Ini kemarin saya bongkar, saya ganti media tanam. Ternyata tidak ada satu buah lagi akan saya cacah karena akar sudah mulai keluar tadi kemarin. Kita akan stek per satu ruas daun. Di teman saya, stek satu ruas daun itu adalah sangat biasa. Contohnya ini ya, ini mutiara, ini juga stek satu ruas daun. Ini juga sama nih, teman-teman jangan kaget ya, ini lonyot ya, Madam Suroyo. Jangan khawatir, ini satu ruas daun, tapi keluar cingit. Oke, efisien sekali teman-teman kalau kita menggunakan pot kecil dengan media tanam yang yang kita sudah cocok lah, itu efisien sekali di sini. Madam Suroyo, walaupun daun mancingnya lonyot, sudah tua ya maksudnya, tapi cingit sudah langsung keluar. Satu ruas daun, kita coba contoh ambil yang lain juga. Bentar mana ya? Ini juga sama. Ini Madam Suroyo juga, ini satu ruas daun. Terus ada juga. Saya coba cari kak. Oke, ini agak jauh ya. Ini adalah Tiara. Ini Tiara juga. Bukan kemarin ada satu daun pancing ya, tapi sudah lepas, sudah saya potong. Ini anakannya. Ini juga sama. Ini Widuri. Oke. Di sini tanaman besar pun kebetulan saya pakai pot kecil. Semuanya saya pakai pot kecil. Yang pot di depan itu yang ukuran 12 itu akan kita ganti semuanya. Habis ini kemarin saya baru ganti berapa? Karena pengalaman kita kemarin penggunaan pot kecil lebih efisien dan lebih mudah, lebih ngirit media tanam. Makanya pot berapa akan kita rubah ke pot ukuran 10 termasuk kita mengganti media tanam. Oke. Jadi sedikit pot itu di tempat kami sangat mempengaruhi pertumbuhan. Terus kita erit media, makanya kita pakai pot ukuran kecil. Mungkin beberapa teman-teman kalau lihat di tempat petani, saya bilang petani ya, petani aglo, kebanyakan mereka memakai pot kecil. Silahkan teman-teman coba lihat, mungkin ada di YouTube, mungkin ada di lapangan ya. Silahkan dilihat, kebanyakan mereka untuk tani itu menggunakan pot kecil. Tapi untuk penjualan, untuk tampilan, mereka menggunakan pot yang besar. Kenapa? Karena lebih mewah. Jadi saya lebih ke fokus ke tani. Untuk tema video kali ini tentang aglonema tani ya.
Jadi saya menggunakan pot kecil. Teman-teman bisa coba nanti bagaimana perbandingannya, bagaimana perkembangannya. Kalau teman ada yang ingin tanya, silahkan tanya di kolom komentar. Saya ulangkan saja seperti pengalaman kami. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.